belum kirim makam mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Kini masalah uang duka keduanya malah diungkit. Sosok yang menyinggung tentang hal sensitif tersebut adalah penggiat media sosial Adam Denny. Dilansir dari sripoku.com, Adam Denny berpesan agar pihak keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa tak menyalahgunakan uang duka yang berasal dari sejumlah pengusaha di Jawa Timur dan Bali. Tak hanya itu saja, ada seorang paranormal Wirang Birawa yang ikut nimbrung dalam pembahasan tersebut. Wirang Birawa sebelumnya menanggapi tulisan Adam Denny. Tanggapnya pada unggahan Adam Denny, sontak hal itu langsung mengiring opini publik. Seolah-olah ada anggota keluarga mendiang yang menyalahgunakan uang duka dan menggunakannya untuk hal tak benar. Senada dengan Adam Denny, Wirang Birawa turut memberi pesan. Semoga uang itu nyampe ke yang berhak, sebab hidupnya masih panjang. Jangan sampai ia terlantar. Demikian isi tulisan pada unggahan Wirang itu. Opini Wirang Birawa kemudian kembali ditanggapi Adam Denny hingga terjadi berbalas komentar. Dilansir dari trinbunstyle.com, Adam Denny yang pernah bersitenggang dengan Jerry Seed itu blak-blakan menyindir tentang bocil yang menyalahgunakan uang duka Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Bahkan dalam tulisannya, Adam Denny menuding bocil alias bocah cilik yang doyan mabuk-mabukan dengan para rekan. Semoga pihak yang menerima uang duka dari beberapa pengusaha besar di Jawa Timur dan Bali bisa dimanfaatkan dengan baik untuk masa depan gala. Tulis Adam Denny dikutip Tribun Style dari Instagram Rabu 10 November 2021.